Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Hari ini Nahum akan mulai belajar. Tolong saya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yang mana? Itu loh. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali imam-imam, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di Bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi Bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang-orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan.